Wah, seneng banget akhirnya bisa bikin roti tawar sendiri di rumah. Kalian juga pasti bisa ikutin aja step by stepnya. Halo semua, selamat datang di channel Dapur Nyoman. Di video kali ini aku akan bikin roti tawar pakai metode Yudane. Dengan metode Yudane akan bikin hasil roti tawarnya itu lebih lembut, empuk, dan tahan lama. Sebelum mulai, subscribe dulu channel ini dan follow Instagram kita @nyomandapur. Terima kasih. Untuk semua bahan, takaran, dan cara membuat sudah tertulis lengkap di description box. Karena ini roti tawar pakai metode Yudane ala Jepang, aku akan bikin untuk Yudanenya dulu ya. Ini aku udah siapin tepung terigu protein tinggi, dan memang harus pakai tepung terigu protein tinggi ya. Lalu siram dengan cairan, aku pakai susu di sini. Kalian boleh pakai air biasa, dan ini susunya dalam keadaan mendidih, jadi suhunya sekitar 90 derajat Celcius. Lalu ini dicampur, diaduk rata. Aku pakai spatula karena ini kan kondisinya panas ya. Nah, sampai seperti ini ya. Jadi ini benar-benar rata, nggak ada tepung yang tersisa. Selanjutnya ini akan aku pindahkan ke plastik wrap. Nah, jadi aku udah siapin plastik wrap. Ini aku bungkus pakai plastik wrap supaya benar-benar tertutup dan memastikan nggak ada udara yang masuk ke dalam yudaninya. Nah, jadi seperti ini. Selanjutnya yudani ini nggak bisa langsung dipakai, harus disimpan dulu di chiller atau di freezer. Aku simpannya minimal 5 jam ya, tapi lebih baik lagi kalau disimpan semalaman dan boleh paling lama itu disimpan sampai 1 minggu. Nah, ini keesokan harinya setelah aku simpan kurang lebih 15 jam di freezer ya. Lanjut aku siapin bahan lainnya untuk bikin adonan roti. Ini ada tepung terigu protein tinggi. Nah, aku bikin cekungan gitu di tengahnya, lalu aku tambahkan gula pasir dan juga ragi instan. Aku pakai 5 gram ragi instan, itu sekitar setengah sendok makan lebih dikit ya. Selanjutnya bahan keringnya aku aduk supaya tercampur rata, dan aku bikin lagi cekungan di tengahnya. Aku masukkan bahan cair seperti kuning telur dan juga susu cair. Kalian boleh juga pakai air ya. Ini susu cairnya dalam keadaan hangat karena nanti aku ngulennya pakai tangan bukan pakai mixer. Kalau kalian pakai mixer, sebaiknya kalian pakai cairan yang dingin. Aku masukkan juga yudaninya, dan ini yudaninya aku potong kecil-kecil ya supaya lebih mudah aja tercampur dengan bahan lainnya. Lanjut diaduk, ini aku pakai spatula dulu supaya tercampur rata. Kalau udah seperti ini bisa dilanjut ulen pakai tangan, dan tanganku ini udah dicuci bersih ya. Kalau terasa lengket itu nggak apa-apa ya, lanjut aja diulen sampai adonannya ini mulai kalis. Nah, kalau udah mulai kalis kayak gini itu udah nggak akan lengket lagi, bisa tambahin margarin dan aduk rata supaya margarinnya juga tercampur dengan adonan. Nah, ini udah selesai. Lihat ya, tuh tanganku udah nggak ada yang lengket lagi. Ini aku ngulennya total sekitar 20 menit. Udah seperti ini. Selanjutnya akan aku bagi aja langsung jadi 3. Setelah aku timbang, berat total adonannya itu sekitar 718 gram. Nah, jadi setelah dibagi 3, masing-masing berat adonannya ini sekitar 240 gram. Selanjutnya ini masing-masing adonannya aku bulatkan dulu. Setelah dibulatkan semuanya, selanjutnya aku tutup dengan plastik supaya bagian atasnya itu nggak kering ya. Dan ini aku istirahatkan selama kurang lebih 10 menit sampai 20 menit. Dan ini dia setelah aku istirahatkan, langsung aja aku ambil satu adonan. Adonannya udah lebih rileks ya, ini akan lebih mudah untuk dibentuk. Nah, ini aku kempeskan dulu, aku keluarkan semua udara yang ada di dalamnya. Lalu aku gilas dengan rolling pin supaya memanjang seperti ini. Nah, kalau udah memanjang seperti ini, langsung aja digulung ke depan ya. Lalu jangan lupa di bagian ujung-ujungnya ini dikunci supaya adonannya itu nggak kebuka nantinya pas di oven. Nah, ini dia hasilnya. Aku udah siapin loyang untuk bikin roti tawar. Ini ukuran 20x10x10, dan di dalamnya udah aku kasihin kertas roti. Kalau kalian nggak ada kertas roti, boleh banget loyangnya diolesin aja pakai minyak ya, supaya nggak lengket. Oke, ini loyangnya udah siap. Langsung aja aku masukin adonannya. Aku tata di dalam loyang satu persatu.
Nah, ini udah masuk loyang semua. Selanjutnya aku akan tutup loyangnya. Ini tutupnya juga udah aku olesin minyak di atasnya biar nggak lengket. Terus lanjut aku tutup, tapi aku tutupnya nggak sampai rapet banget. Jadi aku kasih celah sedikit di ujungnya biar bisa ngintip adonannya. Kalau misalnya adonannya itu udah tinggi dan hampir menyentuh bibir loyang. Nah, kayak gini ya, setelah aku istirahatkan selama 40-50 menit, itu adonannya udah hampir menyentuh bibir loyang. Artinya ini udah siap di oven. Selanjutnya ini aku tutup rapat dan langsung akan aku oven. Dan ovennya itu udah dipanaskan sebelumnya ya. Dan ini roti tawarnya udah matang, udah keluar dari oven. Nah, ini sebelum dikeluarkan dari loyang, aku hentak-hentakan dulu loyangnya supaya rotinya itu nggak kempis. Nah, ini dia penampakan rotinya dari atas, udah cakep banget ya. Langsung aja aku keluarkan roti dari loyangnya, karena aku pakai kertas roti, jadi tinggal ditarik aja kertasnya kayak gini. Selagi masih hangat, aku akan oles rotinya dengan mentega biar lebih mengkilap aja. Selanjutnya, tunggu sampai rotinya benar-benar dingin, baru boleh dipotong ya. Tips buat kalian untuk motong rotinya, sebaiknya pakai pisau roti. Ini aku pakai pisau buah dan agak sulit motongnya. Hasil rotinya tuh benar-benar empuk, walaupun ditekan seperti ini, dia akan kembali ke bentuk semula. Ini hasil rotinya, serat-seratnya cakep banget, lembut, empuk, kenyal, dan juga awet. Untuk ukuran roti yang nggak pakai pengawet sama sekali, roti ini tuh bisa tahan sampai 4 hari dan rasanya masih tetap enak. Untuk penyimpanan rotinya, setelah rotinya benar-benar dingin, sebaiknya kalian simpan rotinya di wadah yang benar-benar tertutup dan tidak ada udara yang masuk. Cocok banget nih dimakan buat sarapan, dikasih selai atau dijadiin sandwich juga bakal nikmat banget. Oke, segitu dulu videoku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Tetap support channel ini and see you on my next video. Bye-bye!